Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan hasil pertandingan kompetisi Korean Volleyball League 2024 hari ini, beserta update klasemen terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya Red Spark di Korean Volleyball League Women's tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan kompetisi Korean Volleyball League Women hari ini, Sabtu tanggal 2 Maret 2024. Dari lanjutan hasil pertandingan putaran ke-6, Daejeon Respak berhasil menang 3-2 atas Hyundai Ristedt dengan skor set 23-25, 25-15, 16-25, 25-19, dan 15-10. Dari hasil pertandingan hari sebelumnya, Hankook Pink Spiders berhasil menang 3-1 atas Express Y High Pass dengan skor set 25-14, 25-20, 21-25, dan 25-17. Berikut update klasemen sementara Korean Volleyball League Women's tahun 2024. Di peringkat pertama ada Hyundai Hillstead dengan koleksi 73 poin, Hankook Pink Spider di peringkat kedua dengan koleksi 70 poin, Daejeon Respak di peringkat ketiga dengan koleksi 58 poin, GS Caltech di peringkat keempat dengan 48 poin, IBK Altos di peringkat kelima dengan 46 poin, Expressway High Pass di peringkat ke-6 dengan koleksi 33 poin, iPaper di peringkat ke-7 dengan koleksi 11 poin. Berikut daftar top skor sementara kompetisi Korean Volleyball League Women's tahun 2024. Megawati Hangestri berada di peringkat ke-6 dengan torehan 701 poin. Sementara untuk peringkat pertama ditempati pemain GS Caltech Giselle Silva dengan torehan 935 poin. Berikut ini jadwal selanjutnya pertandingan Daejeon Respak di kompetisi Korean Volleyball League Women's tahun 2024. Di pertandingan berikutnya, Daejeon Respak akan menghadapi GS Caltech pada Kamis tanggal 7 Maret 2024 mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di SPOTV. Di pertandingan selanjutnya, Daejeon Respak akan menghadapi iPapers pada Rabu tanggal 13 Maret 2024 mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di SPOTV. Di pertandingan berikutnya, Daejeon Respak akan menghadapi IBK Altos pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di SPOTV. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.